150 gram toge yang sudah disiami dan juga sudah dicuci bersih dengan air mengalir. Rp80 gram ikan asin yang sudah digoreng. Dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan ialah 3 butir bawang putih yang sudah digeprek, 4 butir bawang merah iris, 1 batang daun bawang dirajang kasar, 1 buah tomat yang sudah dibuang bijinya dan dipotong kasar, 1 papan pete yang sudah dipotong-potong, cabai hijau, cabai merah dipotong juga, lalu rawit diiris. Dan untuk bahan dasarnya ada gula, kaldu bubuk, garam, dan merica bubuk. Oke, kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Susul dengan bawang merah. Bumbui dengan gula pasirnya 1 sendok teh, garam cukupnya, kaldu bubuk cukupnya. Merica bubuk cukupnya. Terakhir masukkan ikan asin. Oke, masukkan asin. Kita angkat. Tuang ke piring saji. Bikinnya cepet banget ya. Gak nyampe 6 menit. Nah ini deh teman-teman, toge tumis ikan asinnya sudah jadi, sudah siap disantap. Lihat nih, ikan asin, pete. Wah, ini enak banget nih. Pedes, segar, gurih, wah, enak. Yummy, cobain ya. Enak. Oh ya, togenya jangan dimasak terlalu lama ya. Cukup sampai larut aja. Enak. Oke, selamat mencoba ya. Thank you, bye bye. Bagaimana menggunakan cara pembuatannya dan untuk tetap aktifkan satu-satu spesies selanjutnya, please subscribe, like, and share ya, dan nantikan terus video-video